malam Fashionista. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menemani saya menyaksikan fashion show-nya Lotus. Jadi, kreatif direkturnya Lotus, salah satu sahabat saya, Keisha Mujenan. Aduh, harus loh. Kita harus ngintip persiapan di belakangnya kayak apa. Kalau bisa, before the show, Anda mendapatkan kesempatan untuk melihat beberapa koleksinya dari dekat gitu kan. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai perjalanan Lukut malam hari ini. Let's have fun! Fashionista, koreografer show Lotus nanti malam adalah Edwan Handoko. Papa Edwan. Hai Dev. Hai, colong waktunya sebentar ya. Thank you. Fashion show malam hari ini Fashionista, venue-nya unik. Ini adalah lobby gedung perkantoran, yeah, kan? Iya, lobby, sebutin aja namanya, yeah, apa? Sampurna. Ini lobbynya Sampurna Strategic Square. Ini kalau saya baru kali ini datang ke fashion show yang ada yang digelarnya di lobby gedung, ya toh. Coba sepanjang perjalanan lo menangani fashion show di Jakarta, tempat-tempat unik yang pernah lo gelar fashion show, di mana aja, Wan? Oke, ini sih salah satu yang terunik ya, Devi, ya. Maksudnya, emang biasanya kan kita kalau show di ballroom, gitu, di store, di mana, tapi ini di khusus di lobby yang nggak boleh buat fashion show. Tapi berkat gigihan Michelle, dia memperjuangkan akhirnya bisa dapat Lotus show di lobby, which is akhirnya di set up panggungnya seperti ini. Dan buat gue ini unik banget dan seru banget sih. Gue sampai gue sendiri suka nggak percaya nih kayak gini nih. Gila, hebat ya? Keren gitu loh, maksudnya dari konsep juga jadi kayak di luar-luar, tadi kan model nanti turun dari atas, terus jalan ngelilingin, pokoknya cihuy deh. Iya, malam hari ini sih spectacular venue. Iya, iya. Selain ini? Oke, di Jakarta, apa di luar? Boleh Jakarta, Jakarta dulu deh. Jakarta ya, kalau Jakarta tuh yang pernah unik itu sebenarnya tempatnya biasa dulu ada EX kan, EX yang di Plaza Indonesia. Nah, cuman dulu tuh konsepnya unik karena show-nya di luar, dan gedungnya tinggi, modelnya naik dari atas ke bawah. Oh. Jadi kita pakai catwalknya pakai apa? Tali kayak manjat tebing gitu. Kayak manjat tebing, jadi bawah jadi atas ke bawah itu dapat muri. Oh my god. Oh, aku ingat peristiwa itu. Ya, itu ya salah satu momen juga sih buat hidup gue. Itu yang di Jakarta karena unik ya gitu. Terus pernah lagi ada di Banjarmasin. Di Banjarmasin kita show di sungai apa sih namanya di situ, gue lupa deh, 5 tahun lalu. Itu jadi kita show-nya ini pinggir sungai, panggungnya di sini, tapi model datang dari arah sebaliknya, seberang sungai tersebut ya. Oh my god. Terus dengan 20 kapal, 20 model, satu model satu kapal. Itu desainernya siapa? Ian Adrian. Aduh, hebat banget idenya. Waktu itu Ian Adrian, jadi model berdiri semua ber-20 tek dari apa, dari pakai perahu ya. Gue berarti gue ngoreoin si tukang perahu juga karena si tukang perahu yang bawa model kan. Jadi perahu satu jalan, ntar modelnya menepi jalan di pinggir pantai, baru ke panggung. Begitu juga model, dan itu ya effort banget sih karena ya satu tukang perahu ya, Bo. Tukang perahu di daerah sana. Gue nge-briefing mereka dengan pelan-pelan, dengan ngasih tahu ya, buat tempatnya juga itu unik banget karena di sungai. Gitu. Itu malam hari dong, berarti lightingnya super heboh. Enggak, ya? Show-nya siang. Oh, siang. Iya, iya. Siang. Jadi kita GR sehari sebelumnya, ya panas-panasan, ya keringetan, besoknya dilakuin lagi. Gitu. Setelah itu ada lagi yang unik, show-nya Anna Avanti. Di Lawang Sewu. Oh my god, Lawang Sewu itu salah satu tempat historical di Semarang, betul? Iya, banget. Dan terkenal horor. Iya gak sih? Dan terkenal horor gitu loh. Nah, itu lucu banget sih, maksudnya berkesan banget karena kejadian setelah show itu, pas show sih puji Tuhan gak ada kejadian apa-apa. Lancar, puji Tuhan. Lancar, semua lancar karena kita memang berdoa, kita benar-benar permisi-permisi ya gitu loh. Walaupun sehari sebelumnya kan ada show yang lain, itu sempat ada model ya yang kena dikit deh. Oh iya? Saya. Tapi bukan pas di show aku bagian yang Anna Avanti. Nah, pas waktu itu, uniknya adalah selesai show
biasalah kita foto-foto kan, kita foto-foto, terus ternyata backstage-nya Lawang Sewu itu kebetulan terang sebenarnya, terang. Nah ada asisten aku foto semua model kan, satu si A, si B, si C, D, semua hasilnya terang. Tiba-tiba ada satu yang aku merinding lagi kan tuh, ada satu model yang tiba-tiba modelnya terang, sininya hitam semua, gitu kan, sininya hitam semua. Gue taruh di pad, gue taruh di pad. Tiba-tiba langsung komen semua datang, Edwan hapus, Edwan hapus, Edwan hapus, Edwan hapus. Ternyata di foto itu ada penampakan. Oh, lu tapi nggak bisa lihat? Gue nggak bisa lihat. Tapi sama temen gue, tiba-tiba ada yang nge-WhatsApp gambar gue di screen capture, dibolo apa, ditandain, ini adanya. Gue nggak ngeliat apa-apa, gue bilang gitu. Itu ada perempuan di situ, di belakangnya model yang di foto itu. Aduh, kadang-kadang dan, dengan tempat yang menantang tuh hadir dengan tantangan yang berbeda ya. Dan ada satu kejadian unik lagi adalah di situ ceritanya nih, sebelum kita, kan kita GR, ya kan, kita GR kebetulan model tuh yang mengiringin lagunya Badai Pasti Berlalu, Matahari kalau misalnya lagunya Berlian Utauruk. Tante Berlian yang nyanyi ya. The real Berlian Utauruk. Berlian Utauruk, tau dong suaranya kayak apa? Menggelegar. Di foto, di videoin, dimasukin ke Instagram, boleh lihat Instagramnya, kayaknya di Instagramnya Bunana ada, jadi suara cowok, suara cowok dan kayak kalau orang Jawa nggak, orang Jawa tuh apa, nembang, nyinden, nembang, oh iya, padahal pas itu jadi direkamnya ya Berlian Utauruk nyanyi, orang kita lagi model jalan kok. Itu sih kayak gitu, percaya nggak percaya. Kayak nggak percaya. Itu kita juga semua gini. Untungnya sih pas kejadian hari itu nggak ada apa-apa, tapi besok-besoknya ya itu ada yang foto tiba-tiba. Tante Berlian suaranya berubah, jadi kita gini. Ya. Tapi untungnya bukan, yang digangguin bukan orangnya. Bukan. Iya, itu medianya lah ya. Yang kalau kita boleh bicara keinginan, lo ada satu tempat atau satu lokasi yang lo pengen banget, aduh kayaknya gue penasaran harus dibikin show di sini. Ini kayaknya kece, gue pengen dan belum pernah. Kalau di Indonesia, gue pengen di Bundaran HI. Bundaran HI? Bundaran HI. Jangan demo doang dong ya, kita di situ. Gue pengen banget gue show di sana, gitu. Kalau di luar negeri, gue pengen di Times Square, New York. Dengan tangga-tangga merahnya itu. Yes. Kebayang sih gue pegang show di sana, tapi pakai Indonesian designer, Catat ya, itu berarti dua mimpinya Edwan Handoko yang dia utarakan di logo Tweet Dave. Ketika itu kejadian, kita yang harus mengucapkan selamat dan wawancara. Edwan, thank you so much. Sama-sama. Good luck acara nanti malam. I'll see you after the show. Yeah, thank you.